Tiga klub paling mengejutkan hingga pekan ke-9 BRI Liga 1 2023/2024. Tiga, Bayangkara FC. Tim berjulukan The Guardian ini adalah juara Liga 1 2017. Setelah gelar itu, Bayangkara FC pun sempat lama konsisten bersaing di papan atas. Namun, di BRI Liga 1 2023/2024 performa Bayangkara FC sangat berbeda. Tim asuhan Emerald Abus itu menempati posisi ke-17 alias 2 terbawah klasemen sementara. Mereka baru bisa meraih 4 poin dari 9 pertandingan yang sudah dijalani. Gawang mereka juga sudah kebobolan 12 kali. Dua, Rans Nusantara. Tim berjulukan Prestige Phoenix ini tampil buruk di BRI Liga 1 2022/2023. Mereka duduk menjadi juru kunci klasemen akhir. Namun, di musim ini performa Rans Nusantara sangat berbeda. Hingga saat ini, Rans duduk nyaman di posisi ke-4 klasemen sementara dengan 16 poin. Sang pelatih, Eduardo Almeida, berhasil memimpin kebangkitan Rans Nusantara. Para pemain baru yang didatangkan Rans pun mampu tampil impresif. 1. Barito Putra. Tim asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu berjuang di zona degradasi dalam 2 musim terakhir BRI Liga 1. Namun, pada musim 2023/2024, performa Barito cukup mengejutkan. Bagas Kava dan kolega mampu bersaing di papan atas klasemen sementara. Barito menempati posisi kedua klasemen sementara dengan 17 poin. Performa Barito Putra sangat impresif di musim ini, terutama ketika mereka berlaga di kandang Stadion Demang Lehman, Martapura.